Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jam dalam 9.30 pagi tapi cahaya matahari dah panas. Ha? Okey, untuk kali ni Bang Chin akan berkongsi macam mana kita nak menguruskan batas sawah ataupun petak sawah kita supaya tidak ada kebocoran air. Kaedah kita nak meracun mesin batas, seterusnya nak menghapuskan nyamuk merah, sebab Bangcin kata nyamuk merah ni dia bermula duduk di batas. Ya. Okey. Bangcin kongsi sikit kenapa batas kita tu perlu elok sebelum putaran. Sebelum putaran kedua. Mancing kuat apa tau. Poso-poso. Awal lagi. Sebelum putaran kedua ni. Kita mesin nombor batas. Mesin. Lepas tu kita racun. Okey. Langkah pertama. Kita mesin nombor batas. Sebelum putaran pertama. Okey. Selepas putaran pertama ni. Kita racun. Okey. Kita racun nombor di batas. Selepas kita racun tu sebelum putaran kedua. Sebelum putaran kedua ni kita repair lah penyumbu batas ni. Bagi cantik. Penyumbu batas ni yang detektor kostan tak sampai tu. Selepas ni baru kita buat putaran kedua. Putaran kedua tu kita badai. Kita tebong lah. Macam ni ni nak tunjuk ya, bukan rajin lah pun. Okey. Itu dia mancing jangkui. Apa sok tadi ambil untuk nak mengelakkan dehidrasi dalam badan ataupun kekurangan air atau kering rengkung, sebab bulan puasa pun mancing turun padang. Jadi kita ambil performance drink Shaklee ataupun pee drink Shaklee sebagai support tambahan untuk badan lah, sebab kita nak kerja walaupun puasa. Tapi pagilah, kalau petang doa. Okey, Bang Chin. Kongsi sikit. Ya. Kita repair penyuru ni. Lepas tu, macam tu lah. Dia nyamuk merah ni, kita batas ni yang sangat penting lah untuk batas ni. Pada nyamuk merah ni, dia akan apa, bersarang di batas. Nyamuk merah akan bersarang di batas lah. Untuk musim ni, dijangka lah. Dijangka nyamuk merah ada. Untuk jerami kita tak boleh bakar. Bila jerami tak boleh bakar, risiko dia akan ada nyamuk merah. Jadi langkah awalnya kita kena bagi batas. Kita kena cuci batas sebelum tabuk padi. Batas kena cerah. Mana-mana yang apa batas tak elok tu kita tempung lah. Kita tempung bagi clear tu baru kita masuk putaran kedua. Kita nak elok satu yang pertama ni nyamuk merah lah. Lepas tu nak elok kebocoran air ni. Rugi kita nak, kita nak kontrol air mudah. Lepas ni penat lah. Sikit lah cangkui. Teruk. Tapi biasa ni cangkui. Cangkui ni. Tak apa lah. Padi mamluh nanti liang penat lah. Ya, hari ni satu kaedah lagi. Nak bagi air lekat dalam mendang. Air mendang ni kita kena tampung batas. Batas yang kecil ni kita tampung. Tampung atau apa baik batas lah. Ni kita tengok batas yang ni nak tahan air ni. Kita tampung batas. Tampung batas ni kalau tak mesin yang tak boleh buat dengan traktor, kita buat dengan orang. Kita guna cangkui. Tengok batas cangkui. Kerja ni lah yang sangat teruk. Kita guna PO kecil. Ni bok dia ni. PO tu. Bok tu. Cangkui pun mahal tu. RM150. Aduh, tengok BO. BO ni. BO ni guna ayak. Tapi ayak ni dah belah besar. Awal pagi lah. Tu tengok dia buat. Tu. Pengalaman dia apa lama dah buat batas ni. 10 tahun lebih lah. Tengok. Ni jana mari teruk lah mari aja ni. Boleh gagah ni. Boleh gagah. Dia kata boleh gagah. Boleh gagah ni kuat lah kalau orang Kedah. Tu. Macam mesin tu. Lama mana lama air dia petugas ni? Pergi tadi.
Air barigai dia ni dulu pelakon juga ni, panggali kubur. Ha ni. Petak tak sama ni, batas kena pergi besar baru ayak boleh lekat. Ha ni nak dabuk tu, kita nak badai. Tu dia. Tu dia, tu dia, tu dia. Ini abang ayah kita tu. Tu siapa-siapa yang nak tampung batas, nak bagi elok, ha bagi tahu. Bagi tahu saja, dia ni memang bahagian dia. Dia kalau tak boleh bawa batas, dia marah kau orang. Bekalan dia semua ada tu, sisiak besi, cangkui. Cangkui tu dia cangkui macam-macam macam pakai bateri tu. Tu. Ha, kita tengok ni lah cara yang kita nak kontrol ayak tu lepas kita tanam. Okey. Terima kasih. Jadi itulah perkongsian Bancin pada hari ini. Sebab Bancin kata musim ni kita tak sempat lah nak bakat rami. Jadi risiko untuk padi kena nyamuk merah ni ada. Jadi kita kena cuci batas untuk apa tengok lah Bancin tu. Dalam benang pun cakap telefon. Punyalah kalut. Okey. Okey. Semoga bermanfaat. Bolehlah like, share dan subscribe channel Bang Chin. Thank you semua. Bukan jadi tak apa. Okey lah tu. Hari ni enam. Ya.